subscribe Berita Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, Mas, Mbak? Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semua yang ada di Sentul ini dan yang juga menonton secara online. Saya ingin menyapa dulu teman-teman relawan yang ada di sini. Tapi tadi saya dengar ada 120. Masa saya sebutin satu-satu. Tapi ini kita ini dulu ya, latihan kalau saya sebut katakanlah Solmed ataupun Barat JP ataupun Projo, jawabnya solid. Bisa? Ini buat ini ya dulu ya. Solmed! Barat JP! Projo! Pertiwi! Sambawi! Arus bawah Jokowi! Waduh, masih banyak lagi ini. Ya, dan buat tim relawan yang lainnya juga, saya minta semuanya juga tetap solid seperti Partai Solidaritas Indonesia. Izinkan saya menyapa dulu tadi, loh, oh tadi di samping ada Bapak Sylvester, ada Bang Uce, ada Ibu Putri, ada Pak Menkominfo juga. Tapi kita ada satu sebenarnya wakil menteri yang belum kita sapa, Bapak Raja Juli Antoni. Ayo. Nah, sekali lagi biar pada semangat semua. Biasanya kalau PSI saya semangatin itu yel-yelnya mana solidaritasmu, aku PSI. Tapi saya mau ganti. Mana solidaritasmu? Aku Jokowi. Terus nanti ketika saya bilang Gibran 2024 sekali putaran. Bisa ya? Kita tes dulu. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Gibran 2024. Alhamdulillah sekali putaran. Yang pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu buat Bapak Ibu semuanya yang mungkin belum kenal dengan saya. Tapi kalau teman-teman PSI sih sudah pasti kenal. Perkenalkan, nama saya Kaisang Pangarep. Saya bukan Gibran ya Bapak dan Ibu semua. Beda orang. Kalau saya kebetulan adalah Ketua Umum PSI, kalau Mas Gibran adalah cawapresnya Pak Prabowo.
kalau mungkin ada yang salah biasanya manggil saya Mas Gibran, ya muka kami agak sedikit sama, suara sedikit agak sama, tapi saya lebih ganteng lah. Tapi ya karena kesamaan itu terjadi karena pabrikannya juga sama. Ya ada dua orang yang sangat andil dalam terjadinya saya dan Mas Gibran. Dan saya minta kepada Bapak dan Ibu semuanya, saya mohon doa restu buat PSI. Dan yang pastinya juga doa buat Mas Gibran supaya bisa nanti memenangkan pemilu di 14 Februari 2024 nanti. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Kita semua di sini karena ada pertemuan dua kekuatan. Silaturahmi dua gelombang yang selama ini setia menyertai perjuangan Pak Jokowi. Gelombang pertama adalah yang pasti relawan yang selama ini setia berjuang di belakang Pak Presiden dan dapat memenangkan Pilpres dua kali, 2014 dan 2019. Gelombang kedua pasti PSI, sebuah partai politik yang memperjuangkan Jokowisme. Dua kali Pilpres, dua kali teman-teman relawan yang ada di sini memenangkan Bapak Presiden. Bekerja tanpa pamrih, bergerak di akar rumput, meyakinkan masyarakat. Relawan berhasil membuktikan bahwa kekuatan tersolid adalah kekuatan rakyat, kekuatan ketulusan, dan kekuatan sukarelawan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa partailah yang menentukan segalanya, karena partailah satu-satunya yang menentukan dan membangun lintas penghubung bagi presiden kepada masyarakat, dan menganggap remeh peran relawan dalam proses pemenangan, berarti mereka ini tidak paham apa itu kerelawanan. Independensi relawan dan hebatnya Bapak dan Ibu semua relawan di sini berjuang. Benar enggak? Setuju enggak? Jadi saya berharap PSI ini bisa menjadi sebuah rumah perjuangan politik bagi Bapak dan Ibu semuanya yang mungkin belum tergabung di dalam partai politik manapun. Jadi saya sebagai bagian dari PSI, saya juga ingin menyampaikan bahwa saya ada di garis yang sama dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kita udah ada di tengah jalan percepatan Indonesia. Sayang kalau kita berputar arah lagi. Lagi-lagi kita harus memilih pemimpin yang mampu melanjutkan kinerja baik yang sudah ada. Kira-kira nih siapa Bapak Ibu? Hah? Siapa? Maaf kurang dengar. Bukan saya yang bilang loh ya. Kan ini kan Bapak Ibu semuanya, saya di sini enggak kampanye. Bapak Ibu semuanya yang bilang ke sini. Jadi buat saya, kok tadi kan saya ngomong kalau bisa sekali putaran. Kalau Bapak Ibu pengennya berapa? 1 2 3 4 5. Ya. Ya.
Ya, sekali aja. Ya, kalau bisa sekali aja. Sekali lebih baik, lebih cepat. Enggak perlu ada kampanye-kampanye lagi. Biar tidak ada perpecahan dan lebih hemat juga. APBN hemat kalau enggak salah sekitar 17 triliun. Jadi sekali lagi saya pengen dengar siapa nih kira-kira Bapak dan Ibu semuanya yang bisa melanjutkan programnya Pak Presiden. Ya. Ya, terima kasih. Balik lagi itu bukan saya ya. Bapak Ibu semua loh di sini. Aman. Bawaslu aman. Dan buat Bapak dan Ibu semua yang ada di sini, jangan lupa ajak sanak saudara, keluarga, tetangga, teman-temannya untuk datang ke TPS masing-masing di 14 Februari 2024. Ya? Setuju enggak? Kalau enggak setuju, harus setuju. Karena balik mau gimana pun, kalau tadi mintanya sekali putaran, kita harus kerja keras. Waktu masih ada sekitar 2 minggu plus beberapa hari. Nah, kalau nyebut angka 3 nanti saya disalahin. Tapi balik lagi, kita semua harus berjuang. Waktu kita tinggal sedikit, jangan sampai ada putaran-putaran berikutnya, sekali aja sudah cukup. Ya. Ya. Ya, kalau dapat doa restu dari Bapak Ibu semua, dapat dukungan dari Bapak Ibu semua, Pak Prabowo dan Mas Gibran menang sekali putaran, PSI bisa masuk ke Senayan. Jadi saya mohon sekali lagi doa restu dan dukungan dari Bapak Ibu semua. Kita coba yel-yel sekali lagi ya sebelum saya sudahin. Tadi yang sama tadi, mana solidaritasmu, aku Jokowi, Gibran 2024, sekali putaran. Mana solidaritasmu? Aku Jokowi. Mana solidaritasmu? Aku Jokowi. Mana solidaritasmu? Aku Jokowi. Gibran 2024. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi izinkan kami memanggil saudara-saudara kita yang kita banggakan, ketua-ketua relawan militan Jokowi Setia Tegak Lurus, silakan hadir. Ya, yang ketua silakan, Bro Jeffrey.
caleg PSI juga. Loni. PBB. Masing-masing organ satu aja ya. Bisa, jangan kan? Semua. PBB hanya satu, hanya Ica. Fotografer Indonesia Bersatu, Mas Darwis Triadi. Ya, Mas Darwis Triadi, hanya Ica ya, ASK. Yang lainnya bagi-bagi. Ya udah, bagi-bagi. Ya, Pak. Arus bawah Jokowi. Solmed, sekjen Solmed mana? Siap. Gue main di IG. Siap. Gue bikin acara dengan Pak di Jogja. Siap. Di Konduri Mas Gibran. Di Bupati Asuhan. Siapa? Bu Meri. Ya. Sekjen Fotografer Bersatu. Fotografer Indonesia Bersatu. Fotografer Indonesia Bersatu. Ya, ya. Siap. Sekjen Solmed. Di depan aja ya, Pak. Jangan di belakang saya, enggak apa-apa. Di depan saya. Oke. Enggak apa-apa. Biar kelihatan fotonya. Biar enak. Ini. Bapak Ibu sekalian, beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Kaesang dan seluruh ketua organ relawan militan setia tegak lurus Jokowi. Kami persilakan kepada Pak Sylvester. PSI 15 gimana slot ini? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Mari sama-sama kita menyatakan dukungan deklarasi untuk PSI. Baca situ ya. Deklarasi dukungan relawan Jokowi. Deklarasi dukungan relawan Jokowi. Ada echo-nya dikit, echo. Kami relawan Jokowi dengan ini. Kami relawan Jokowi dengan ini. Secara resmi mendeklarasikan dukungan. Secara resmi mendeklarasikan dukungan. Secara utuh untuk mengantarkan PSI. Secara utuh untuk mengantarkan PSI menuju DPR RI, menuju DPR RI, dan memenangkan Gibran Rakabuming Raka, dan memenangkan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden sekali putaran, sebagai wakil presiden sekali putaran bersama Pak Prabowo Subianto, bersama Pak Prabowo Subianto. Di pemilihan umum 2024. Di pemilihan umum 2024. Menang pasti menang. Menang pasti menang. Relawan Jokowi tidak akan mati. Relawan Jokowi tidak akan mati. Indonesia emas harus lepas landas. Indonesia emas harus lepas landas. Terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa merestui. Tolong kepada relawan bisa melipir aja ke kanan kiri. Boleh kalau di atas panggung, tapi melipir aja. Iya. Siap lepas landas. 3, 2, 1.